jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu. Pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya, dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu, karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifqi, dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik, sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira begitu. Saya Hilaria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.